pi Mekah kan, ada orang pi Mekah bawa 3 pasang kasut, semua semua hilang. Oh, buat banyak tak ni, pi Mekah rasanya kasut hilang, semua hilang. Tuhan nak ajak, no? Tuhan nak ajak, di sini negeri aku, gantung dengan aku, jangan gantung dengan dengan makhluk. Kan makhluk habis. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita ni bergantung dengan makhluk banyak. Bila dengan makhluk banyak, kita tak reti, tak faham gantung dengan Tuhan tu macam mana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Semua dengan Tuhan. Masuk jamban. Jamban ni, toilet ni, manusia ni penuh. Kita kata, ish, hei, nak berak kencing payah eh. Kita kata payah, selagi payah. Tapi bila kata, insyaAllah ada. Aku main di rumah dia, takkan dia tak layan aku. Aku tetamu dia. Kita tengok ramai-ramai kita, tapi mada orang keluar, kita masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Abil Qasim al-Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir al-haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلص حيلتي أدركني. Kita pada muka surat 5. Tak mana? Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa barakatihi amin. Allahumma salli ala sayyidina. Qala al-mu'allif rahimahullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam erti kata yang lain, apabila semua debu-debu khayal yang mengotorkan permukaan hati itu habis terkikis, kini sunyilah hati itu daripada segala yang mengganggunya. Maka berbagai-bagai rahasia daripada alam ghaib menyerap di dalam hati itu dan terbayang padanya menerusi pintu ilham. Maka berbagai-bagai rahsia daripada alam ghaib menyerap di dalam hati itu dan terbayang padanya menerusi pintu ilham yang dibuka oleh cahaya di muka hati itu. Hanya dalam keadaan serupa itulah hati akan menangkap idea-idea kurniaan yang halus yang dilimpahkan Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya. Oleh sebab itu, Syekh Al-Arif Ibn At-Ta'ilah As-Sakandari rahimahullah ta'ala berkata, "Farrigh qalbaka min al-aghyar tumla'u bil ma'arifi wal asrar." Artinya, kosongkan hatimu daripada segala yang lain selain Allah Subhanahu Wa Taala sahaja, dan hapuskanlah segala gambaran bekas-bekas makhluk dengan mengenyah dan menghalaunya keluar
nescaya dipenuhkan dengan makrifat dan rahsia-rahsia sir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Kata Muslim rahimahullah taala, ini hati. Hati ini dia kena suci, dia kena bersih. Hati bila mana dia bersih dan suci, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka sifatnya ataupun fitrah hati yang bersih dan suci, maka hati akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segala ma'arif, iaitu dengan segala jenis-jenis perkenalan Tuhan kepada dia ataupun segala jenis. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pengenalan-pengenalan Allah Subhanahu wa taala yang Allah bagi kepada hati yang bersih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi proses ni ialah proses, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang sukar. Proses yang susah. Sebab dia perlu kepada kita bersungguh untuk membersihkan hati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hati ini diumumkan seperti cermin. Cermin ini, bila cermin ini dia menghadap hanya satu hadap. Bila kita menghadap kepada dunia, maka kotorlah hati kita. Bila kita menghadap pada makhluk, maka kotorlah hati kita. Jadi hati yang kotor tu dia perlu kena gilap. Dia perlu kena gilap. Dia perlu kena bersihkan supaya dia bersih balik. Kadang-kadang orang kita sebut sini, jenis-jenis hati terkotor ialah disebut debu-debu khayal. Maknanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad disebut dengan al-wahmu wal khayal. Inilah yang disebut dengan syirik khafi. Syirik khafi ni syirik yang tergambar di hati. Tergambar ataupun tercetak di hati rupa-rupa makhluk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, rupa-rupa makhluk. Sedangkan sebenarnya makhluk ni tak ada pun. Makhluk ni tak ada. Pada hakikatnya yang ada Allah je. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi hati duk kata juga makhluk, makhluk, makhluk. Sebagai contoh, bila mana kita sakit, carilah, kita pun cari ubat. Sebenarnya bila sakit, yang pertama sekali, kita kena menghadap Tuhan. Yang pertama, bila sakit mai, tanggung dulu dengan sabar. Sabar ni maknanya, kita tak mengadu kepada selain daripada Allah. Sabar. Bila kena sakit, yang pertama sekali Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sabar. Sabar maknanya kita tidak mengadu kepada selain Allah. Maknanya ketika mai sakit, terus mengadu pada Allah. Mengadu pada Allah. Mengadu ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad bukan semesti bercakap. Mengadu ni hati dengan Allah. Contoh, bila kita sakit, contoh mengadulah, bila kita sakit, langsung yang pertama sekali kita kena ni ajak, kena ni belajar. Bila sakit yang pertama sekali,
kita kena kata macam ni, salah Sayyidina Muhammad. Dia bukan kata sangat, tapi lintah di hati, datang di hati satu rasa, apa aku salah dengan Tuhan? Apa salah aku dengan Tuhan? Itu di antara contohlah. Mungkin kita berasa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, eh Tuhan uji aku ni. Ni ujian Tuhan kat aku ni. Tu kita rasa. Jadi bila mana dia mai rasa macam tu, maka waktu tu kita bersangkut dengan Tuhan. Ya Allah, bagilah aku mampu menempuh ujian ni. Tu dia panggil mengadu. Ataupun kalau kita rasa kita salah, Tuhan minta maaf, Tuhan minta ampun. Siapa salah aku dengan kau? Ha, bila mana sakit, yang pertama sekali mengadu pada Allah. Mengadu pada Allah, sabar. Ista'inu bisabri. Mintalah pertolongan Allah dengan sabar. Wasalah dan juga dengan sembahyang. Sallallahu alaihi wasallam. Mintalah pertolongan dengan sabar dan dengan sembahyang. Sabar, saya ulang balik. Sabar maknanya kita tidak mengadu melainkan hanya kepada Allah saja. Jadi bentuk mengadu ni tu contoh tu. Jadi sebenarnya hati ni kalau tak bersih, dia tak boleh main direct. Faham tak? Kata kalau hati tak bersih, dia tak boleh main hak tadi saya sebut tu. Nak main juga rupa-rupa makhluk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nak main juga rupa-rupa makhluk. Jadi bila mai rupa-rupa makhluk ni, contoh bila kena pujian Tuhan, makhluk dulu. Bila kereta kita pancak tengah jalan, dia mai hak tadi yang saya katakan ataupun mai pomen dulu. Mampir tengah jalan, bam 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 bam, gagal. Ish, dah kena pomen ni ya. Pomen dulu. Tuhan tak lagi. Pasal hati tak bersih. Hati kita kotak. Bila kereta bam macam tu, ya Allah, apa salah aku dengan Tuhan ni? Ni kifarat dosa aku dengan Tuhan ni. Apa tadi aku buat dengan Tuhan? Kalau tak main dah tu, kita duduk main dalam makan dalam pelotak otak kita. Ni, apa salah ni? Apa salah aku dengan Tuhan ni? Ya Allah, minta ampunlah Tuhan. Ha, jadi macam tu. Okey, jadi subhanallah, sebab itu kata dia, debu-debu khayal inilah yang mengotorkan permukaan hati. Jadi macam mana nak buat, nak membersihkan hati ni? Jadi di sana ada dua cara. Yang pertama, selawat. Yang kedua, zikrullah. Yang kedua, selawat. Yang kedua, zikrullah. Ada para ulama yang mengambil jalan pendekatan selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada di sana ulama yang mengambil pendekatan zikrullah. Jadi dengan memperbanyakkan selawat ataupun memperbanyakkan zikrullah, itu akan membersihkan hati. Tapi dia tak boleh buat. Dia tak boleh buat sambil lewa. Dia kena buat bersungguh-sungguh. Macam mana cara nak buat bersungguh-sungguh? Iaitu kita berjanji dengan Allah, kita membuat satu perjanjian, persetiaan dengan Tuhan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bagi kita nak berjalan kepada dia. Baik. Jadi di sana para ulama menetapkan perjalanan ini, itu yang dipanggil dengan tariqat. Tariqat. Sebab itu dalam tariqat ni dia ada bacaan selawat, dia ada bacaan zikrullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam tu, dalam pengamalan tariqat. Dalam tu ada selawat, dalam tu ada zikrullah. Dan ada tariqat yang dia hanya pegang selawat ya. Contoh tariqat Ahmadiyah.
Dia selawat azimiyah, itulah yang merupakan kuasa ataupun teras, amalan teras kepada tarekat Ahmadiyah. Bagi contoh. Ada tarekat salah Sayyidina Muhammad yang amalan terasnya ialah zikrullah. Contoh tarekat Syatariyah pun contoh. Dia poin dia ialah tang la ilaha illallah. Maka banyak tarekat contoh Cistiyah. Dia la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, lepas tu bila dah la ilaha illallah, lepas tu kemudian kemuncaknya illallah, illallah, illallah. Ini ialah satu amalan yang telah jadi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pengalaman bahawa itu cara yang begitu berkesan untuk membersihkan hati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya dia satu tajribah, dia suatu uji kaji yang telah berjaya. Memang buat macam ni memang jadi. Okey, boleh tak kalau kita tak bertarikat contohnya? Orang tanya, boleh. Macam mana caranya? Dengan kita mengamalkan semua yang kita tahu tentang apa yang diberitahu oleh Allah dan Rasul dalam Quran dan hadis. Kalau kita tahu tentang sembahyang sunat duha itu dibuat dalam sehari semalam ataupun pada waktu duha 8 rakaat, jangan tinggal 8 rakaat. Kalau kita tahu di sana ada sembahyang sunat qabliyah sebelum zuhur 4, buat 4. Mana kita buat yang paling maksimal? Ada 2, ada 4. Kita buat yang 4. Selepas sembahyang sunat zuhur, ada 4 rakaat lagi. Menurut hadis, kita buat 4 juga. Asar, sebelum asar, sembahyang sunat asar 4 rakaat, buat 4 juga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Aisyah, ada 4 sebelum, ada 4 selepas, 4 juga. Tak perlu ambil tarekat. Tapi semua hak Nabi ajak, semua buat. Dalam semayang, apa Nabi baca selepas daripada i'tidal? Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal. Ada Nabi baca? Baca. Kita tahu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, segala yang Nabi buat, kita buat. Nabi tak tinggal puasa ini Isnin Khamis. Puasa Isnin Khamis. Lepas tu pula, hari Jumaat, boleh tak berpuasa? Boleh. Dengan syarat puasa sebelum ataupun puasa selepas. Kalau puasa Khamis, boleh dah. Boleh. Kalau puasa Khamis, boleh puasa Jumaat. Kalau Khamis tak puasa, puasa Jumaat, puasa Sabtu. Kita tahu Nabi SAW menggalakkan kita semayang tasbih. Hari-hari semayang tasbih. Kita tahu kata Nabi SAW selalu tidak meninggalkan Al-Quran. Al-Quran baca. Paling kurang kita membaca Al-Quran sehari satu juzuk. Lepas subuh setengah juzuk, lepas maghrib setengah juzuk, sehari sejuzuk 30 hari, khatam Al-Quran. Kita tahu Nabi SAW tak meninggalkan solat tahajud. Semayang tahajud. Faham tak? Nabi kita tak meninggalkan sedekah. Sedekah selalu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi macam tu. Boleh tak ambil terkat? Boleh. Buat semua. Tapi, teruklah saya tanya. Teruklah. Pasal naik, sebab tak naik highway. Jalan bawah. Naik highway tu dia panggil tarikat. Jalan bawah tu jauh, letih sikit, kona banyak, apa semua. Allahu Akbar. Ha, tu umpama. Jadi subhanallah, ataupun dengan mana yang lain, jalan bawah itulah jalan mujahadah. Jalan mujahadah tu nafsi. Berlawan dengan nafsu sendiri. Salah sinar. Jadi subhanallah,
Hanya ada dua jalan saja. Bermujahadah ataupun bertarikat. Bukan wajib bertarikat tu. Kalau kita nak bermujahadah, sila. Lawan dengan nafsu. Carilah silat apa-apa. Taekwondo ke, silat pulut ke. No? Silat cekak ke. Maknanya berjalan. Okey. Jadi subhanallah masalah Sayyidina Muhammad, bila mana hati dah bersih, ketika itu berhubunglah kita dengan alam Allah. Dia panggil alimul Tuhan tu alimul ghaibi wasyahadah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Alam ni dia alam salah Sayyidina Muhammad. Alam kita duduk ni dia panggil dia panggil alam syahadah. Alam nyata yang dapat dilihat dengan dapat dikesan dengan lima panca indera kita. Alam ni. Mata, telinga, bau, lidah, rasa. Salah Sayyidina Muhammad. Di balik alam nyata ni dia ada satu alam lagi. Alam tu alam rasa juga, tapi rasa di hati. Ini ya. Bila bersih daripada alam syahadah, bila kita duduk dalam alam syahadah, kita bersihkan diri daripada alam syahadah ni. Hati kita tak duduk di dunia ni. Hati kita bersih daripada makhluk ni. Ketika tu kita menjerap ke alam malakut. Malakut ni, alam malakut ni, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dia ada malakutus sama, dia ada malakutul ard. Malakutul ard kita tak baca. Hak ni gangguan. Hak ni banyak fitnah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kadang-kadang alam malakut hak bawah ni dia jadi ujiannya. Sallallahu alaihi Muhammad. Nak tengok kita ya. Boleh tengok jin apa semua ni. Hak ni jangan, hak ni jangan, hak ni kena buat takhti lah. Sebab di sana ada alam malakut yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang kita Allahumma salli ala sayyidina, yang ada kebaikan pada kita, iaitu malakutus sama, iaitu kemalaikatan. Kemalaikatan. Jadi subhanallah, jadi kalau kita tu kemalaikatan, berarti kita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad jadi motivasi dalam perjalanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang Allah subhanahu wa ta'ala tunjuk pada kita alam yang kita nak balik. Macam mana rupa alam barzah? Kalau Tuhan tak tunjuk alam barzah, kita tak takut nak balik. Apa timbul? Apa hikmah dari rasa takut tu? Kita bersedia untuk beramal amal soleh. Tunjuk kepada kita alam nak balik. Kalau tak tunjuk alam kubur, kita duk buat maksiat banyak lagi. Duk ralik lagi, duk jahat lagi, duk nakai lagi, duk kubuh lagi. Kadang-kadang alam barzakh ni ditunjuk pada kita bukan hak takut tapi hak indah. Allah SWT. Bila hak indah tu terbayang-bayang, ya Allah, bahagianya. Jadi motivasi perjalanan. Kadang-kadang subhanallah, kita lihat alam yang tak pernah dilihat dengan mata kepala. Memang alam tu alam yang mata taklah tengok. Sebab itu para ulama, golongan orang yang berjalan ni, mereka selalu dia buat siyah. Siyah ni makan angin, melancung. Orang ni, tanda orang ni, orang yang sebut, orang yang telah
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang yang sebutkan ni yang telah menjerap ke alam balik sana ni, dia panggil ruhanian samawiyan, orang rohani yang bangsa langit. Jadi kita ni, kita bukan nak hak malakut hak rendah ni, kita nak hak malakut hak tinggi tu, yang samawi, yang kalau sama tu ke malaikatan. Contoh, ada seorang sahabat Nabi. Seorang sahabat Nabi ni, kalau tak salah ingat saya, dia nama Ukasha. Kalau salah betulkan saya. Dia ni dia terkena penyakit buasir. Tapi dia tak berubat. Dia tak berubat. Jadi tak berubat ni sebab dia satu perasaan mai, aku nak berubat, aku tak berubat. Tuhan yang bagi aku sakit, aku kira dia yang bagi lekah. Sebab makhluk ni, dia hati dah bersih, dia tak baca makhluk dah. Makhluk ni, tak ada dah makhluk yang ada, Allah. Dia bukan sengaja tak berubat, tapi dia dah rasa tak ada makhluk ni lemah nak bagi lekah. Makhluk kan ada kuasa apa? Yang berkuasa, yang berkesan kepada sesuatu, ialah Allah. Yang beri bekas perbuatan Allah saja. Minta kat makhluk ni, rugi saja, minta tak ada apa. Hati yang bergantung dengan Tuhan. Nah, kini kita tak, kalau kita tak pernah rasa, kita tak tahulah rasa macam mana. Cerita api je lah. Tawakal yang kuat. Penyerahan yang penuh. Tuhan, aku serah pada Engkau. Ada di kalangan orang yang duduk di kedudukan ni, Allah Sayyidina Muhammad, dia tak minta sembuh. Dia serah pada Tuhan. Sembuh, kalau sembuh itu ialah baik, bagi sembuh Tuhan. Kalau sakit itu baik, aku pulang pada Engkau Tuhan. Itu tinggi makam ni. Makam dengan Tuhan. Jadi subhanallah, akhirnya dia sentiasa mendapat satu salam. Assalamualaikum. Tengok tak ada apa. Dengar salam lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tak ada apa. Selalu mendapat salam-salam baik. Akhirnya dia mengadu kepada Rasulullah. Nabi kata, yang hang duk dengar tu salam malaikat kah? Salam malaikat kah? Okey, tak apa. Lama lepas tu, subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dia tak dapatlah salam malaikat. Akhirnya mengadu kepada Rasulullah, tak ada Rasulullah salam malaikat. Nabi kata, hang sakit, ada sakit kan? Ada Rasulullah, buhasir. Hang ubat ke? Ya Rasulullah. Ha, sampai tu hang tak ada dah. Lepas tu hang tak ada dah salam malaikat. Pasal dia, bila dia condong kepada makhluk, maka hilanglah. Hilanglah jati diri, kerohanian dan juga langit, alam langit. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cuba tengoklah. Ada cerita dulu. Tok Guru Haji Abdul Wahid, dia panggil Muallim Haji Wahid Melaka. Cerita anak murid dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kereta Tok Guru mati, minyak habis. Tok Guru turun di carok bawah tu, tahu carok? Parit kecil tu. Tok Guru turun di parit kecil bawah tu, dia ambil air, dia buat naik, dia buka tank minyak, dia buah air. Dia buah air dalam tank minyak. Start kereta-kereta jalan. Pasal apa? Pasal apa berjalan? Sebab makam Tok Guru yang memperjalankan kereta Allah. No? Bukan minyak yang jalankan kereta. Tapi oleh kerana Tuhan ni, dia Rabbul Asbab, nak bagi jadi tu kena sebab, kena buh jugalah. Nah, ni bila kita rasa makhluk tak ada apa, ketika tu dalam hati kita ada Allah Maha Berkuasa. Tetapi bila mana hati kita duk kata aduk ada ni makhluk ni, makhluk ni. Sallallahu alaihi wasallam. Ada satu orang kawan saya. Kawan
anak murid juga. Entah macam mana, pergi mengajar, naik motor, start-start motor, minyak tak ada. Oh, tak ada minyak kau. Akhirnya subhanallah, masya-Allah, Sayyidina Muhammad, dia nak sampai rumah dak ni? Nak sampai rumah dak ni? Akhirnya naik motor, sepanjang jalan tu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sampai orang semua tengok, apa dia ni? Penderes motor tu la ilaha sepanjang jalan tu. Sampai trafik light pun tak berhenti, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia macam motor-motor ni kena nak mampu, jangan bagi berhenti. Dia berhenti tu habis. Ni terus. Sampai minyak tu dah. Dah sampai hak dah. La ilaha illallah. La ilaha. Berapa trafik semua. La ilaha illallah. Patut motor tu mati dah tapi. La ilaha illallah tu dia tanam tu. Akhirnya. Dan motor masuk dalam pagar rumah. Masuk. Jadi, pasal apa? Sebab hati tu yakin. Dia kena ibuh lah hati tu. Salah sini, Mama. Motor. Kalau motor ni yang memang perjalankan Allah, bukan minyak tu. Pernah satu masa. Satu artikel saya baca. Satu orang tentera Amerika Islam, dia Muslim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia Islam, dia selalu dipermain-mainkan oleh bos, oleh ketua, oleh bos dia lah, orang panggil apa tentera, Habsah. Ketua batalion dia. Satu hari waktu di dalam apa ni padang kawat tu. Salah. Dia ni kena sembahyang. Waktu sembahyang dia nak sembahyang. Waktu solat dia nak solat. Akhir ni ketua dia kata. Ketua dia kata. Ha nampak tak kereta kebai tu? Nampak dia tak? Hampir bawa kereta kebai tu. Dia ni bukan pangkat tinggi ni baru dia pangkat bawah lah, baru masuk tentera. Assalamualaikum. Hampir bawa kereta kebai tu. Bila tengok kereta kebai tu, dia memang siapa erti bawa. Bila dia kata, bila dia buka dia tunjuk tak erti bawa, kata ketua dia, mana Tuhan hang? Minta tolong Tuhan hang ah. Dia bila kata macam tu, langsung iman dia mai. Bila iman dia mai, dia pi. Bila dia pi tu, habis gelak dia. Pi buat apa? Tak pandai bawa. Pakai dua gelak dah. Dia pi. Satu tu, kereta kebai ni, sebab tak dengan sebab pandai bawa. Dia semua, dia canggih. Dia sistem komputer semua. Bukan bukan macam kereta kita. Tekan-tekan, boleh jalan. Bila dia pergi, itu semua akan gelap semua. Akhirnya, dia masuk-masuk, masalah saya nama, kereta kebaya berjalan. Bila kereta kebaya berjalan, masalah saya nama Ahmad, hak gelap tadi, diam. Boleh tu. Waktu tu, ketua dia terduduk. Jalan apa orang tak tahu. Ketua ni hampir pingsan. Jadi bodoh pelik. Jadi orang pun tengok, apa bos teruk sangat ni. Akhirnya dia turun pada kata kebal jalan mai. Berjalan mai, dia kata alhamdulillah. Bos dia berdiri, ketua dia berdiri. Macam mana hang boleh bawa? Enjin tak ada. Faham tak?
Macam mana boleh buat? Enjin tak ada. Itu yang terduduk dia yang yang terduduk pelik sangat tu. Hal lain tak tahu kata kereta kebaik tak ada enjin. Dia yang tak ada enjin. Allahuakbar. Faham tak? Ni abang kata Allah Subhanahu dia maha berkuasa. Bukan mesti ada enjin. Kalau nak hatu, kun fayakun. Benda tu jadi. Ni keyakinan ni yang duduk pada orang Islam. Hak ni kalau betul lawan dengan orang Islam, hak ni yang menyebabkan orang Islam menang. Assalamualaikum. Orang Islam perang, bersenjata, tapi tak pernah lebih pada musuh. Tapi selalu menang sebab orang Islam pegang bahawa menangkan ialah Allah. Bukan duduk tak senjata. Bukan duduk pada kekuatan militan. Subhanallah. Hak ni yang kena isi dalam diri kita ni. Taib. Semua Allah. وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. Bukan kamu yang melontar ketika kamu melontar. وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. Allah yang melontar. Allahu Akbar. Ini jiwa ni tak ada pada orang lain. Umat Islam, orang Islam kalau orang tawan dia, hanya orang boleh tawan jasad saja, hati tak boleh. Ni iman kita. Tapi kalau dia tawan orang, hati-hatin diri-diri orang tu dia tawar. Itu orang Islam. Ya subhanallah. Jadi kata dia, maka berbagai-bagai rahasia daripada alam ghaib menyerap di dalam hati itu. Ketika tu dia masuk input. Dia masuk input. Bila masuk input, keluar pula output. Bila masuk input, baru boleh sampai ke orang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak ada apa nak bagi apa. Bila ada sesuatu boleh disampaikan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Kadang-kadang bukan setakat tapi kadang-kadang sebelum kita dapat kita terlebih dulu mendapat pengalaman orang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita terlebih dulu mendapat pengalaman orang lain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi dia benda-benda macam ni, benda-benda rohani ni, dia tempat yang mudah sangat kita rasa pengalaman rohani di Mekah. Di Mekah. Satu masa, satu jamaah saya. Saya ingat tahun berapa saya pergi Mekah tu. Dia pakai nak kutub Hajar Aswad. Bila pakat nak ketua Hajar Aswad, bismillahirrahmanirrahim. Saya bagi jalan. Bagi petua. Siapa-siapa pergi Mekah, nak ketua Hajar Aswad, dia semayang depan Hajar Aswad. Betul dengan Hajar Aswad. Bukan mesti dekat. Tak jauh mana, tapi betul. Mayang hajat dua rakaat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bagi salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung bangkit pi. Jadi, kalau ikut pedoman saya tu, insyaAllah orang tu akan dapat mengucap Hajar Aswad. Waktu mana orang tua saya pergi Mekah? Saya bimbing, dia bawa, dia khidmat, dia apa semua. Last-last dia kata, ayah nak kucuk Hajar Aswad. Pedoman yang saya ambil daripada guru saya tu, saya kata apa ayah, ayah semayang dua rakaat aja. Jadi saya pun semayang tepi dia. Dia semayang, saya semayang aja. Cuma kaedahnya ialah lepas semayang bangkit pi. Saya takut nanti ayah habis dulu, saya habis belakang. Jadi dia punya apa ni petua tak jadi. Okay, saya tak semayang. Saya bagi ayah semayang. Habis-habis semayang, jom ayah. Jom ayah tu pegang dia orang tua. Heret pi. Tu bukan perlu kelam kabut pun. Bawa pi. Bawa pi tu subhanallah. Kuit orang ayah. Sedangkan kalau tengok orang berjuang, suat dia tu dia koyak orang tu. No? Ada saya tengok tu, subhanallah, dia koyak-koyak orang. Sampai depan dah, melambung belakang.
Lepas tu geram, ambil beg boh orang pula. Tak pasal-pasal berdosa. Dan rasanya saya, kuih ya? Sampai depan majlis besar, ayah turun ayah kucuk. Lamalah dia kucuk. Mana pi habis berebut hilang. Jadi, hak ni ialah pengalaman rohani sembahyang. Hajat ni kalau kita hajat, ada hajat sembahyang hajat. Banyak orang ada hajat tak sembahyang hajat. Ni cari orang. Akhir tak dapat. Sembahyang hajat. Ada hajat, sembahyang hajat. Ada satu masa tu ada muslimat. Jadi orang tua dan orang puan sama-sama lemah. Anak murid ni cerdik patut guru lagi. Saya kata sembahyang ngait Hajjul Aswad. Lepas pergi sembahyang dalam Hijr Ismail. Hijr Ismail tu Kaabah, dalam Kaabah. Lagi mustajab. Saya tu nak bagi mudah. Ngajar sebab pergi terus dah. Guru saya pesan macam tu pun. Tapi lepas advance lagi patut guru. Maya adalah Haji Ismail. Dua orang perempuan. Maya dua rakaat. Ikut nak langkah tu lah. Pusing tu jauh. No? Tapi yang lepa heran. Lepa kata, kami langkah dalam tak sampai 10 langkah. Sampai di Hajjul Aswad. Betul ke? Betul lah Ustaz Hajjul Aswad. Ini pengalaman rohani. No? Keajaiban ni, keajaiban rohani. Faham tu? Dulu kita ada mengaji, wali-wali ni, lepas duduk di Mekah, langkah-langkah, pergi mana-mana. Tok Guru saya cerita. Satu budak di Mekah, Majlis Haram, duduk mengaji. Hari tu buat zakat. Salah-salah. Zakat hari tu, mengaji bab zakat buah-buahan. Tiba-tiba Tok Guru kata, ada satu jenis buah Tok Guru ni, Tok kata Tok Guru, buah ni tak ada di kini, tak ada kot ni. Buah ni ada kot jawi tu. Ada kot jawi tu. Kot tanah Melayu, kot apa ni, petani, kot belah Indonesia. Tiba-tiba budak budak petani tu panggil, Tok Guru nak tengok buah tu kan Tok Guru? Kata Tok Guru, ha boleh kak. Nanti saat terus saya balik ambil. Bukan balik ambil di rumah di Mekah. Dia balik ambil di petani. Sampai di rumah malam ketuk pintu. Siang-siang tu, di Mekah tu siang, malam. Di petani tu malam. Jadi ringkas cerita, jumpa mak apa semua. Balik buat apa? Nak ambil buah durian. Mak pula, hai bukan musim durian ni. Musim pula bukan musim durian. Tapi tak apa, mak tapi tengok belakang. Tengok ada buah durian. Tu pun karomah tu. Kalau musim durian tak apa. Ni bukan musim durian. Ada mak ni buah durian. Lepas tu, balik Mekah. Orang duduk tunggu dia. Kitab tak duduk terbuka lagi. Tok Guru ni durian. Ha, ni buah ni. Kata Tok Guru tak ada di sini. Buah ni tak kena zakat. Buah ni tak kena zakat kata Tok Guru. Nampak tak? Ni rohani. Rohanian. Kita ni masih duduk di luar lagi. Kita duduk kata makhluk lagi. Sebenarnya bukan Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Banyak pengalaman-pengalaman. Kalau alam ni, alam yang penuh dengan keajaiban. Yang hati akan membesarkan Allah bila berlaku pada diri kita sendiri. Ada seorang kawan saya pergi Mekah. Mekah ni Mekah sebelum Mekah baru ni, pembinaan baru ni. Mekah hak lama tu dia ada macam serambi naik sikit, ada tangga sikit naik. Dia tak ada lah. Semua tinggi semua. Saya duduk di hotel balik lepas subuh, dia pergi pula. Pergi tawaf. Pergi dua orang kawan. Habis lepas tawaf, lepas naik atas serambi, lepas tengok, eh, mana pergi orang?
Orang tak ada yang ada semua pakai putih, semua macam pakai ihram semua. Jalan di mendongok semua, semua lautan orang putih. Pakai putih. Balik-balik ke Belanak satu. Awak jadi macam tu, mana pergi orang? Siapa lepas tengok? Malaikat bertawaf. Malaikat bertawaf. Putih yang malaikat semua. Subhanallah. Baik, jadi semuanya sebenarnya rohani yang paling kuat manusia dapat ialah di Mekah dan juga di Al-Madinah Al-Munawwarah. Tu tempat kerohanian kita meningkat. Kekuatan kita pun luar biasa di Mekah ni. Kuning-kuning kalau berjalan tak larat, tu naik kereta semua. Di Mekah ni jauh mana pun hotel boleh langkah mai. Kita kata awak tak kuat, ustaz ramai-ramai dekat berjalan. Sebenarnya ramai-ramai tu kekuatan tu dia cas. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak, jadi subhanallah, maka berbagai-bagai rahsia daripada alam ghaib menyerap dalam hati itu dan terbayang padanya menerusi pintu ilham yang dibuka oleh cahaya di muka hati itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hanya dalam keadaan serupa itulah hati akan menangkap idea-idea kurniaan yang halus yang dilimpahkan Allah Ta'ala kepadanya. Oleh sebab itu, Syekhul Arif Ibn At-Ta'ilah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala wa ardah kata, "Fariq qalbaka minal aghyar tumla'u bil ma'arifi wal asrar." Kosongkan hati kamu daripada segala aghyar. Apa dia aghyar? Selain Allah. Semua selain Allah buang daripada hati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hapuskan segala gambaran bekas-bekas makhluk. Maknanya bukan makhluk nah, bekas-bekas makhluk tu kena buang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia contoh macam ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tempat tidur kita ni bekas kita. Nah, tempat tidur kita bekas kita. Macam baju yang pernah kita, yang kita pakai akan lekat baik akan terlekat bekas kita. Kalau orang ni berbadan macam ni akan lekat berbadan dia. Orang ni bau macam ni dia akan bau macam ni. Kalau masuk bila ayak ni kita masuk bila ayak ni bau ayak ni. Faham tak tu? Ha, jadi bekas bukan makhluk, bekas-bekas makhluk tu. Mana apa maknanya? Delete habis, buang semua. Jangan bagi ada sikit pun kesan-kesan makhluk. Sallallahu alaihi wasallam. Kata dia, "Tumla'u bil ma'arifi wal asrar." Ketika itu akan dipenuhkan hati itu dengan segala pengenalan-pengenalan daripada Allah. Ketika itu baru Tuhan memperkenalkan dia pada kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka dalam semua-semua keadaan, waktu-waktu kita akan kenai Allah dalam semua situasi-situasi yang berlaku ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wal asrar, dan segala rahsia. Rahsia ni rahsia Allah. Bila rahsia Allah tak boleh cerita. Cerita pun orang tak faham. Kalau gagah cerita tu lah, gagah cerita juga orang kata gila. Maknanya memang dia tak boleh cerita. Boleh bagi tahu tapi cerita tak boleh. Cerita pun kalau bukan ahli tak faham. Apa dia? Benda apa? Bahkan dia akan kata gila, takkan kot. Pelik sangat eh. Takkan macam tu kot. Adakah? Ha, dia akan mempertikaikan sebab manusia ni disebut annas adul lima jahilu. Manusia musuh kepada apa yang dia tak tahu. Lepas tu dia kata kita gila. Lepas tu dia kata kita sesat. Pasal? Sebab benda rahsia tak boleh cerita. Rahsia nanti bahaya cerita. Maknanya siapa yang mengeluarkan
rahsia keluar, dia akan dihukum. Dia ada akta OSA, akta rasmi negara. Apa hukumannya? Dia akan dimasukkan dalam penjara sebab membongkarkan rahsia negara. Jadi kalau membongkarkan rahsia Allah, lagi berat. Sebab itu, kalau nak ada rahsia masuk, satu je, buang makhluk. Sebab itu kata ulama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kuburul qulubul ahrar, qulubul ahrar, kuburul asrar. Hati orang-orang merdeka, iaitu hati orang-orang yang merdekakan diri daripada makhluk, ialah kuburul asrar, ialah kubur segala rahsia. Maknanya, rahsia ni disimpan dalam hati orang yang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bagi orang yang telah merdekakan diri daripada segala makhluk. Allahumma salli ala sayyidina, jangan ada pergantungan pada makhluk. Jangan ada. Pergantungan kita hanya kepada Allah yang Maha Esa. Jangan duk bergantung dengan makhluk. Bergantung dengan Allah. Pi Mekah kan? Ada orang pi Mekah bawa 3 pasang kasut, semua hilang. Oh, buat banyak tangi. Pi Mekah rasanya kasut hilang, semua hilang. Tuhan nak ajak. Tuhan nak ajak. Di sini negeri aku, gantung dengan aku, jangan gantung dengan makhluk. Kerana makhluk habis. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita ni bergantung dengan makhluk banyak. Bila dengan makhluk banyak, kita tak reti, tak faham gantung dengan Tuhan tu macam mana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Semua dengan Tuhan. Masuk jamban. Jamban ni, toilet ni, manusia ni penuh. Kita kata, ish. Hei, nak berak kencing, payah eh. Kita kata payah, selagi payah. Tapi bila kata, insyaAllah ada. Aku main di rumah dia. Takkan dia tak layan aku. Aku tetamu dia. Kita tengok ramai-ramai kita, tapi mada orang keluar kita masuk. Jadi subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad di tu negeri tempat Allah berkomunikasi secara terus dengan makhluknya. Lah ni kita banyak hijab. Kita tak faham banyak. Jauh dengan dia. Tapi sana dari dekat dengan dia. Di Malaysia ni nak sudah menangis pun susah. Di Mekah ni sat-sat menangis. Sallallahu alaihi wasallam. Saya tengok satu video orang bangsa Cina, bangsa apa tu hak kena tindas ya? Bangsa apa? Hak kena tindas dengan kerajaan Cina. Uyghur. Bangsa tu Allahuakbar. Saya tengok pun kita. Saya tengok saya menangis. Nak meninggalkan Kaabah ni setiap orang menangis. Waktu tawaf wada' tu, angkat tangan tu. Semua menangis. Apa maknanya? Tak tahulah. Allah terima lepas main, itu lah. Kita main daripada negeri yang jauh. Negeri yang jauh, nak bertamu jadi tetamu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bila kita boleh meninggalkan Kaabah dalam keadaan kita menangis, berarti kita telah diterima segala amal kita. Sama juga bila kita sampai kita menangis. Berarti kita turut diterima oleh, sebab dia bahasa hati ni dia tangisan. Bila hati begini, ni dia ada punya tanda. Nangis tak boleh, dia kan lebat-buat. Nangis ni dia sampai. Sebab kita sedang kita berhubung dengan zat yang maha suci, yang paling kenal kita. Kita pun tak kenal diri kita macam kita kenal, macam Allah kenal kita. Kita kenal diri kita tak habis. Berapa lain rambut tak rambut atas kepala kita, tak tahu.
Berapa nafas keturunan hari ni tak tahu. Kita sendiri tak tahu diri kita. Bila main sakit kepala, pasal apa sakit kepala, makan apa, tak kena tahan mana, kita tak tahu. Jadi kita ni, kita nak berhubung, nak berkenai dengan zat yang maha indah, yang paling kenai kita, lebih dari kita, kenai kita sendiri lagi. Allahumma salli ala sallam. Baik, jadi, untuk kenai Tuhan, maka bersihkan hati daripada segala-gala selain daripada dia. Bila keluar hak lain, kita nyahkan hak lain, ketika itu masuklah pengenalan, pengenalan, madat, pengenalan, pengenalan tentang dia. Kita pun kenal dia satu, 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 satu. Sampai dalam hati kita penuh dengan rahsia-rahsia dia. Oh, dia macam ni. Oh, dia macam ni. Subhanallah. Ta'ala sinallah. Qala wallahu subhanahu wa ta'ala. Jadi saya buka soalan kalau ada. InsyaAllah. Ada, insyaAllah. Hari ini faham ni, tak ada soalan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shallallahu 'ala sayyidina Muhammad. اللهم نبر قلوبنا من هداتك اللهم نبر قلوبنا من هداتك اللهم نبر قلوبنا كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك